Dann haben wir nicht Pro. Selamat petang. Bagi sahabat-sahabat dan setiap penonton-penonton sekalian. Hari ini saya nak tunjukkan kebun dan ronda-ronda kebun bahan saya. Okey. Ini buah rambutan. Jom pusing kebun saya. Okey. Ini pokok bidara. Ini pisang nangka. Kita masuk sebelah kanan dulu. Lampu pandan. Ini pisang emas. Ini tebu. Ni musang king. Dia nampak macam cantik sikit. Tapi penjagaan dia tak apa-apa cantik. Nak kena lebih lagi penjagaan dia. Ini musakin yang kedua. Tak apa cantik ni. Dalam baju ke apa, baju dah masuk tapi tak cantik lagi. Boleh lah. Pada awal mula-mula tanam itu tak cantik sangat. Sekarang dah cantik lah. Okey. Saya tengok. Alah sahabat semua. Kebun tak apa cantik lagi. Kemas. Biasalah, al-maklum lah. Mula lepas PKP kan. Ini nak kuraci. Daun pun tak apa cantik ni. Perlukan lebih penjagaan lagi. Ini pokok jambu madu. Ada dua pokok. Okay, ini satu pokok je dah. Ini ada satu pokok lagi. Pokok sama tanam tapi yang ni lebih besar. Mungkin kat sini subuh lagi baju dia. Okay, ini kosong lagi. Ingat nak masukkan tebu. Okay. Pisang ada. Pisang ada dua buah. Buah dia. Kira boleh lah. Buah-buah tak pak. Buah mata kucing. Ini pisang emas. Sorry guys. Sepah sikit. Ini nak kelacik. Ini nampak macam cantik sikit. Mungkin dia duduk bawah. Mungkin dia duduk bawah pokok pisang ni. Dia tidur sikit. Cantik sikit. Tapi bagi saya, yang keracik ni lebih sesuai ditanam di sini. Okey. Ini rambutan. Adalah dua pokok. Itulah, lepas musim BKP. Nampak nak kemas. Kita bubung lah. Tak apa cantik lagi. Kelapa dia, ni kelapa jelly, ni tancunan, tu tancunan,
bisa nangka. Yang ni nok, yang ni duri hitam. Ini tak apa-apa, cantik juga penjagaan dia. Sorry guys, kebun tak apa kemas. Hanya ada satu pisang, pisang nangka. Kita boleh ambil kot. Sikit lagi lah. Tunggu. Ini pisang emas. Apa ni boleh pakai mesin ni? Ni pisang apa dah? Ni pokok manggis. Pokok manggis tak apa cantik ni. Okay, baja tak cukup. Daun dia jadi kering. Yang mana yang sipu-sipu ada? Keep ke apa ke boleh lah. Tunjuk aja aku sifu. Tunjuk aja aku sifu. Okay, ni pokok nangka. Pokok nangka ada dua pokok. Ke satu nak madu bentong. Yang ni sebenarnya besar pokok dia, tapi dia tumbas sebab ribut gitu. Dah jatuh ke bawah kat sini jatuh. Saya angkat balik, saya tanam semula, tapi nak angkat tu berat kan. Saya potong dah jadilah kecil dia macam ni. Dia nak trim balik tu. Bagi cantik balik. Okey, ni asal dia, yang first pokok tanam. Nah, dah ada buah lah. Itulah 3 biji. Buah dia tak antik lah, buruk. Sebab tak balut kan. Dekat bawah pun ada. Dekat atas. Okay, ni duri hitam. Ni pun duri hitam. Tanah double. Tak ada space. Buah tanah bukan besar ni. Sebenarnya ni tanah lot. Duduk jadikan rumah. Tapi dah pada duduk, pada dibiarkan saja. Saya tanam. Ini montong. Oh, ini dia ada serangga macam ni lah. Serangga ni. Serangga ni. Serangga ni. Dia makan pokok. Tebu pun tak ada. Tak sempat nak jaga. Okey lah, nanti. Dari masa ke semasa kebun saya. Sebenarnya kebun ni bukan full time saya. Saya pun dah kerja. Tak ada masa pun nak kerja. Nak kerja je lah. Nampak orang lah. Buah dia. Ni boleh ambil bulu. Ambil bulu tak ada. Saya lama saya PKP je kan. Burung boleh buat sarang lah. Ni baru nak jaga sikit. Tebu pun tak sempat nak jaga. Okay, ada masa sikit. Kat sini tak cantik ni. Kenapa tu dah mesin rumput kan? Minyak habis. Tak sempat nak mesin habis. Ni pisang ke batu. Oh, sini pun kita tengah kemah kebun ni. Tengah kemah cari kali. Ini pokok mangga apa lah. Usia dalam setahun lebih. Oh, lemak apa? Sebab lah. Tak apalah, tunggu dia berbuah lah. Nanti saya update balik. Ini. Sebenarnya saya pun seorang-seorang diri. Ya, petang-petang balik kerja kan. Petang lah tengok sikit. Sebab bosan ni duduk seorang. Saya nak kongsi dengan orang-orang semua kebun saya yang sekarang kerul ni. Alhamdulillah saya buat teman-teman sikit. Biasa cakap sorang-sorang sekarang ni. Okay,
ini pisang ke batu. Buan kalau agak lebih petik lah. Kan cantik buah dia. Boleh lah cantik. Sebab anak dia banyak ni, saya tak buang anak dia. Tak ada tempat juga kalau nak pindah kan. Semua ruang kosong sangat, nak bawa bayam itu. Sebab air tu kan masa bulan puasa seminggu adalah 1K. Tak tahu orang masuk kebun ni curi yang saya punya tebu ni, kesan dia potong lah. Saya ada tak buang ni. Itulah dalam 60 batang hilang. Curi yang sepah ni kemas sebenarnya ni. Kelapa ada. Ini bagian tengah kebun saya. Nampak kebun nama dia. Ini dah nak cakap kebun ke? Tak juga. Senuk seronok je ni. Ok, ini ada satu lagi durian. Ini durian apa nama? Tak ingat. Ini rumah saya yang tanam. Nampak macam dah keluar pucuk baru. Mungkin baru nak sesuai akar baru jalan ni. Nanti nak kemas balik. Pokoknya ni nak tebang dah mati. Kat sini ada ruang lagi, mungkin boleh tanah tebu lagi. Pisang pun tak terim. Ni kelapa pandan. Nampak macam baru nak naik. Sebab hujan kan semalam. Dia baru nak naik. Yang ni tancunan. Yang ni besar sikit. Mungkin sesuai kat sini. Yang nak tebu bawah tanam. Ok, ini ada satu lagi last hamutan. Sebab awal masuk tadi saya tak tunjuk. Dah dalam berapa tahun ni, 40 buah. Dah keluar 2 kali berbuah dah tahun ni, tahun lepas sekali, tahun ni sekali.